di akhir zaman ini, di zaman yang semakin hari fitnah-fitnah semakin merajalela. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حضرين جماعة sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, baru saja kita Allah berikan nikmat yang sangat besar untuk dapat menikmati sholat subuh secara berjamaah yang dipimpin oleh imam yang sangat luar biasa tadi. Ayat yang pertama beliau mulai tadi di rakaat pertama, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahdikum nara alaiha malaikatun ghilaadun shidadun la ya'sunallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, wahai orang-orang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, nar, akan api neraka. Di mana dalam neraka itu, atau yang mengawasi, menjaga, mengurus neraka itu, malaikatun ghilaw, malaikat-malaikat yang sangat beringas, shidadun, yang sangat keras, tegas. Mereka itu la ya'sunallah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah melawan perintah Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, senantiasa patuh tunduk terhadap setiap apa yang Allah perintahkan. Ayat ini sangat serius ya. Ayat ini sangat tegas. Ayat ini sangat keras. Kenapa kita katakan ayat ini sangat tegas, sangat keras? Karena dalam ayat ini ada ancaman neraka. Sesuatu yang diancam neraka berarti itu perkara besar. Kalau perkara kecil tidak mungkinlah hal-hal ubud langsung neraka, kan? Tapi ketika ada ancaman neraka, maka itu adalah perkara besar. Seperti Imam Az-Zahabi ketika memilih mengliskan dosa-dosa besar itu, salah satu pertimbangannya adalah ketika suatu dosa itu diancam dengan neraka, maka dia masuk dalam kategori dosa besar. Jadi kalau kita pahami ayat ini, menjaga keluarga itu, menjaga diri dan keluarga daripada api neraka, ini adalah suatu kewajiban besar. Di mana kalau meninggalkan kewajiban ini masuk dalam salah satu kategori dosa yang sangat besar. Kenapa? Karena ancamannya adalah neraka. Jadi orang yang tidak serius, orang yang tidak fokus, tidak habis-habisan,
menjaga dirinya dan keluarganya dengan baik, maka orang tersebut terancam dengan neraka. Ayat ini juga mengisyaratkan bahwa masuk neraka itu bukan hanya orang kafir. Ayat ini mengisyaratkan bahwa masuk neraka itu juga bisa dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Kenapa demikian? Karena ayat ini dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Walaupun ayat setelahnya baru dipanggil orang kafir, tapi pada ayat ini ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Kemudian di ujungnya diancam dengan neraka kalau tidak patuh dalam hal menjaga diri dan keluarga. Sehingga ayat ini juga mengisyaratkan bahwa yang masuk neraka itu bukan hanya orang kafir. Orang beriman juga bisa masuk neraka. Maka oleh karena itu, janganlah orang-orang beriman itu kemudian merasa aman. Merasakah beriman, merasakah taat, kaget. Kemudian timbul hati, insya Allah kamu aman. Tidak boleh. Dan ini jelas mengatakan, orang beriman dipanggil tapi di akhir ada ancaman neraka. Maka jangan merasa aman. Bagahtan merasa lega. Raja boleh, tapi harus diimbangi dengan khauf. Raja itu berharap, kita berharap kita semua selamat daripada api neraka dan masuk surga, kan begitu. Tapi hansip ngeraja mandang. Ya, kalau raja saja itu kepedean, terlalu percaya diri. Karena kita juga harus punya khauf. Apa itu khauf? Takut kepada neraka Allah. Kalau setingkat para sahabat Nabi saja takut kepada neraka, yang mereka itu amalannya tidak ada tandingan dengan siapapun generasi setelahnya sampai hari kiamat, mereka saja takut neraka, maka kalau kita tidak takut merasa aman, maka kita ini terlalu pedih. Terlalu pedih. Umar bin Khattab pernah mengatakan, aku khawatir seandainya di akhirat nanti diumumkan tidak ada satupun manusia yang masuk neraka kecuali satu orang. Kata Umar bin Khattab, aku khawatir yang satu itu saya. Tidak ada yang masuk neraka kecuali satu orang masuk neraka. Ken Umar bin Khattab takut lo nya yang tironya lo. Maka betapa mereka takut kepada neraka. Seperti kata Hamdalah, yang salah satu sahabat yang sangat susah dengan kemunafikan. Dia mengatakan bahwa ketika kita duduk bersama Rasulullah, ketika Rasulullah menyampaikan surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu di depan mata. Hanya tak kesampingkan ya. Jadi betapa mereka itu takut kepada neraka. Kenapa mereka takut? Karena mereka menyadari betul akan ada orang beriman yang masuk neraka. Kan dalam hadis Ibnu Aqil itu, datang malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah hadis yang panjang tentang tingkatan-tingkatan neraka dan setiap tingkatan itu siapa penghuninya. Maka disampaikanlah oleh malaikat Jibril, paling rendah itu orang-orang munafik. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu pada tingkat paling bawah daripada kerak neraka. Kemudian terus-terus diuraikan tingkat berikutnya siapa penghuninya. Pada tingkat terakhir paling atas malaikat Jibril terdiam. Ditanya sama Rasulullah, kenapa engkau terdiam wahai Jibril? Kata Jibril, wahai Rasulullah, tingkat paling atas terakhir walaupun ringan ya, tapi hanya ada pegah ringan neraka.
Walaupun tingkat paling atas, Jibril mengatakan tingkat itu wahai Rasulullah akan dihuni oleh sebagian umatmu yang meninggal membawa dosa besar tanpa bertaubat kepada Allah. Jadi itu tempat kalau tidak hati-hati. Mendengar ucapan Jibril, Rasulullah itu pingsan. Jatuh pingsan Rasulullah. Karena kan semua rasul itu berusaha keras memastikan umatnya itu selamat. Apalagi Rasulullah yang penuh rahmah, penuh kasih sayang ke umatnya, mendengar akan ada umatnya masuk neraka itu, Rasulullah jatuh pingsan. Tidak membayangkan. Seperti Rasulullah itu sedih waktu mendengar akan ada umatnya yang meninggalkan sholat. Rasulullah itu enggak memprediksikan akan ada umatnya itu meninggalkan sholat. Karena itu ada hadis lain tuh yang ketika Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nanti akan ada umatmu yang dayat, apa namanya, yang meninggalkan sholat. Terkejut Rasulullah. Ada kesangka akan umat yang tinggal semayang lima waktu. Coba kalau Rasulullah hidup sekarang, kalian umat dum hanai semayang. Kalian umat mateng hanai semayang jamaah ku masjid nyampah gecok kaya gecok apui getut rumah pula punya gedepe na umat hanai semayang. Kan ada semayang jamaah, ada itu mayang kibah ni kira-kira terkejar semua. Ya. Nah, jadi neraka itu jangan merasa aman kita dari neraka, karena yang akan masuk neraka itu bukan hanya orang-orang kafir, bukan hanya orang-orang yang kufur kepada Allah, bukan hanya orang-orang yang syirik, yang musyrik terhadap Allah, tapi juga orang-orang beriman akan ada yang masuk neraka. Bagaimana neraka itu? Neraka itu kalau ada batu kecil kerikil neraka, batu ubud kerikilnya, lam ano, dengan batu ubud. Sebesar kerikil neraka itu neraka paling ringan. Ditaruh di telapak kaki itu yang mendidih otak. Dalam hadis riwayat Muslim, neraka paling ringan itu neraka yang kalau dilemparkan batu ke dalamnya 70 tahun baru batu itu sampai ke dasarnya. 70 tahun tadi bate dari dasar neraka paling ringan, ya. 70 tahun perjalanan bate baru teruk pak. Bak alas neraka ya, bak lantai neraka ya. Itu neraka paling ringan ya. Itu belum lagi kita berbicara neraka-neraka yang berat, yang lain. Makanya tadi digambarkan alaiha malaikatun ghilazun. Dah cukup dengan Allah mengatakan aku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian daripada neraka. Mereka kaji nak titik kaji ampun neraka. Nyebut kepekang lah. Alaiha malaikatun ghilazun shidadun. Siapa yang menjaga neraka itu? Malaikatun ghilaz. Pakang kepegah ghilazun shidadun. Coba baik sampai ni dia. Tau jaga neraka malaikat. Oh malaikat agak kaya kerja tam syawarah lah tu. Baik sampai terfikir menahan. Maka kepekang oleh Allah. Tidak bisa. Malaikat memang dia baik, tapi dia la ya'sunallah, menyergui pekeruh la Allah, gepekeruh. Menyergui pabih la Allah, gepabih. Kiban God malaikat Jibril. Kiban God malaikat Jibril. Nyatakan manaqib malaikat Jibril luar biasa God. Tapi utang perintah la Allah untuk pancu kaum Nabi Lut. Kibang ke pancul kaum Nabi Lut dari malaikat Jibril. Gejak malaikat Jibril bak kaum Nabi Lut ngan salah sabah sayup. Kan malaikat Jibril punya sittatu mi'ati janah, 600 sayap. Dengan salah satu sayapnya
dia congkel itu bumi kaum Nabi Lut, gusaat, gubuot, gebalik, gesumpong balik dalam pedumu. Sampai anjing-anjing, hewan-hewan kaum Nabi Lut itu ketika diangkat buminya oleh Nabi Malaikat Jibril, teriakan anjing-anjing itu terdengar ke langit. Teruk kedih, gubuot, gebaliknya. Dan gesumpong, hancur. Baik Malaikat Jibril, baik. Tapi kalau sudah berhubungan dengan perintah Allah, hanapa daya apa kah yang Malaikat Jibril yang kamu dengar dan gua akan masak dan lagi kan. Ghilazun shidadun. Maka itu detail Allah sebutkan dalam ayat itu tentang neraka, kemudian kondisi yang akan kepada siapa penjaga neraka itu. La ya'sunallah. Allah perintahkan mereka keras, mereka tegas. Seperti malaikat mungkar nakir. Malaikat mungkar nakir. Malaikat mungkar nakir itu yang akan mempertanyakan kita semua dalam kubur. Bagaimana kondisi malaikat mungkar nakir itu? Matanya itu bagaikan merah hu lagi gelantu. Ana ya duri dayo madun zaman lam donya ada pakai jubah tapi kepiah tapi nak dek kan bersesuaikan becun gitu nah. Ana penyesuaian. Ya kon ba penampilan ya ndak mendih lum kat Tuhan kan gejaga becu berbeda dengan anak muda ndak. Tergantung amalan. Menyo amalan bermasalah mandum ke sepot. Pertua pemuda. Pedih berwibawa dalam dunia puhana ke pabih mandum. Kalau tidak bagus amalannya, tak ada urusan mereka. La ya'sunallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka senantiasa patuh atas perintah Allah. Maka oleh karena itu, na'udzubillah, ya, jangan sampai kita masuk dalam ancaman Allah ini. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada api neraka, demikian juga keluarga kita, dengan usaha kita dari sekarang. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan keluarga kalian. Nyan mentang terfokus masing-masing, insyaAllah kaget umatnya. Cuman katanya orangnya keluarga draw dah ini jaga. Kita diri kita sendiri tidak mampu kita jaga. Anak kita sendiri tidak mampu kita jaga. Hari ini bahkan orang-orang yang justru kita harapkan terdepan, orang yang selalu berada di depan kita, tokoh, justru anak-anaknya itu bermasalah. Makanya Allah mengingatkan itu dari awal. Dirimu, keluargamu dulu bereskan. Kalau dirimu, keluargamu belum beres, tak bisa mengurus yang lain. Ini juga kita harus lihat ini dari nanti termasuk dalam hal caleg-caleg ini. Salah satu pertimbangannya lihat keluarganya dulu. Kalau keluarganya belum dia tuntas dengan keluarganya, bagaimana dia mau mengurus umat? Kita ingin yang mengurus umat ini orang-orang yang dengan keluarganya bagus. Seperti Rasulullah katakan, khairukum khairukum li ahlih wa ana khairukum li ahlih. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya, dan saya yang paling baik dengan keluarga saya. Jadi keluarga harus bagus, keluarga harus indah, harus menjalankan syariat Allah, harus aman dari, harus terjaga daripada melawan Allah, mengabaikan syariat Allah. Tapi kalau dia membiarkan keluarganya mengabaikan syariat Allah, apalagi dalam mengurus umatnya, dia tidak akan serius mengurus tentang syariat. Ada kalau Encik Iban uruh keluarga, kalau keluarganya entah kiban-kiban tu, sebenarnya cuma karena kita tidak boleh sebut contohnya, ya.
kita sebut contoh, bahkan orangnya langsung kita lihat bagaimana dia mengurus keluarganya, kondisi keluarganya berantakan. Tapi ramai juga orang yang menginikan dia. Padahal Allah sudah nampakkan, tidak bisa kita pilih dia. Ya, orang-orang yang berani meninggalkan sholat, tidak bisa kita pilih jadi pemimpin. Menyembahyang mendengi ibuhi tinggal. Orang-orang na'uzubillah, ya, pelaku zina, tidak bisa kita pilih jadi pemimpin. Lanjut dengan ada pihaknya ada tak jasa kamu juga tanya pemimpin macam tu. Kalau dia pelaku zina, tidak bisa. Apalagi zina itu. Zina itu mengerikan. Zina itu hutang. Kalau sampai terpilih pemimpin pelaku zina, siap-siap umat bencana. Maka zina akan melebar, akan tersebar di wilayah kepemimpinan dia. Itu akan terjadi. Ya, kalau keluarganya saja tidak dia jaga syariatnya, maka dia dipastikan untuk mengurus umat juga syariat akan lemah. Walaupun di awal, makanya ini kita harus hati-hati. Kita Banda Aceh, ya, kita Aceh lah, ya, harus hati-hati. Mana pemimpin yang betul-betul serius membawa nama syariat, atau antara pemimpin yang menjadikan nama syariat itu sebagai barang dagangan. Ya, harus hati-hati ini. Bik watai musim baru pegah syariat. Nanti segalanya metamduh dalam masjid. Tak pernah kita lihat dia dalam masjid. Tak pernah kita lihat dia apa namanya konsen dengan syariat. Begitu mau terpilih baru kita ni syariat nomor sahnya program visi misi. Kau dah yang mendung pilih. Ini kita harus hati-hati. Nah, harus nomor satu itu. Nah, jadi ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian daripada api neraka, kata Allah. Terlebih di akhir zaman ini, di zaman yang semakin hari fitnah-fitnah semakin merajalela. Gimana cara ada? Payah dah mabih-habih jaga keluarga. Dan Allah pun yang bisa mentolerir kita dalam kondisi fitnah akhir zaman ini kalau kita lebih fokus keluarga dulu daripada fokus ke yang lain-lain. Nyuta jaga keluarga mana taikap ego tapit mata kena jamun kalaginyo hai tapi kejojo otak yang penting keluarga mana. Allah bisa mentolerir itu. Kalau kita bisa amankan keluarga walaupun yang lain-lain kurang, insyaAllah Allah bisa mentolerir itu. Tapi menyuruh keluarga mentang haid najih, salah. Ini akhir zaman ngeri. Fitanan kaqita'il laylil mudlimi yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi rajul mu'minan wa yusbihu kafiran. Hati-hati dengan fitnah, fitnah akhir zaman. Kaqita'il laylil mudlimi, dia itu seperti malam yang gelap gulita. Apa seperti malam gelap gulita? Beratnya fitnah sampai kita itu tidak bisa lagi membedakan mana yang hak, mana yang batil. Sampai hana depan ledoh yang betul, ledoh yang salah. Kaqita'il laylil mudlimi yusbihur rajul mu'minan. Kondisi fitnah ketika itu, orang yang di paginya beriman wayumsi kafiran, di sorenya dia kafir. Bisa akan sampai pada masa itu suatu saat nanti. Di subuh hari bersama kita di dalam kebaikan, begitu di sore hari kita lihat na'uzubillah dalam keadaan kafir. Wayumsi kafiran, atau di sore hari dia kafir, tapi besok subuhnya wayusbihu sorenya mukmin, wayusbihu kafiran, besok paginya dia kafir. Dan tidak ada yang bisa menjamin dirinya.
fitnah itu akan terjadi. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, saya kunu fitanun, saya kunu fitanun al-qa'idu fiha khairun minal qa'im, wal-qa'imu fiha khairun minal mashi, wal-mashi fiha khairun minal sa'i, wa man yushrifhu tashrifhu. Rasulullah mengatakan akan terjadi fitnah-fitnah yang sangat luar biasa tidak mampu dikendalikan pada waktu itu, dan sekarang sudah terjadi. Nyoronyo yang galam terjadi fitnah paling layu, fitnah lain kabeh terjadi. Apa fitnah paling besar? Dajjal saja belum datang, walaupun yang hihi kadeci, yang lain semua sudah terjadi fitnah-fitnah hari ini. Dajjal saja belum datang. Apa fitnah-fitnah itu? Kalau kita kumpulkan hadis-hadis fitnah Rasulullah, ya, kalau kita kumpulkan kan banyak itu hadis-hadis fitnah. Di antara fitnah-fitnah akhir zaman itu al-haraj, banyak terjadi kasus bunuh-membunuh. Kemudian di antara fitnah yang Rasulullah sebutkan dalam beberapa hadis-hadis fitnah itu, di antaranya adalah banyak terjadi maksiat. Maksud itu terang-terangan. Rasulullah mengatakan di situ ya'tir rajul al-mar'ah, ya. Laki-laki mendatangi perempuan di jalan-jalan. Jadi maksiat-maksiat itu terjadi di jalan-jalan. Kalau sekarang mudah sekali mendeteksinya. Bukan mahram, laki-laki perempuan naik motor bersentuhan berpelukan di tempat umum. Mandum jalan. Nyen oronyo. Nauzubillah, itu hari ini maksiat terang-terangan yang tidak mampu kita kendalikan lagi. So, kendalikan. Yang mururuh berjalan, mantaboh jalan. Dia belum menikah, bukan saudara-saudara. Yang sudah menikah saja tidak seperti itu. Tapi sekarang sudah biasa itu. Sudah apa namanya? Tasawwur. Jatlu ya tam, ya tam, tiba-tiba ya stop, ya stop, ayo, ayo, drun. Tinggal hirap aja, bukan pegangmu. Itu maksiat yang tidak bisa kita kendalikan lagi. Itulah maksud Rasulullah, apa namanya, tersebar maksiat. Ya. Ketika maksiat itu terjadi di jalan-jalan, khalwah, ikhtilat, zina. Ya. Itu terjadi hari ini. Itu bagian daripada fitnah. Kemudian di antara maksiat yang tersebar hari ini, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis tentang riba, bahwa riba itu suatu hari nanti akan masuk ke setiap rumah-rumah. Tidak ada rumah yang tidak masuk riba. Nah, itu di antara fitnah-fitnah akhir zaman. Ketika dosa-dosa besar itu dilakukan dengan begitu mudahnya. Kemudian Rasulullah mengatakan dalam hadis fitnah juga, di antara fitnah-fitnah akhir zaman banyaknya ar-ruwaibidah. Siapa ar-ruwaibidah itu? Ar-ruwaibidah itu Rasulullah gambarkan ar-rajul at-tafih yatakallam fi amril ammah. Siapa ar-ruwaibidah itu? Orang-orang tidak punya ilmu. Orang-orang tidak punya hikmah. Tapi tampil di depan memberikan fatwa kepada umat, memberikan hukum kepada umat, memberikan membuat kebijakan kepada umat. Itu di antara akhir-akhir fitnah akhir zaman. Makanya kita selalu menyampaikan itu kepada yang ingin mencalonkan diri, tolong diukur dulu dirinya, jangan latah. Makanya Rasulullah katakan dalam hadis tadi, saya kunu fitanun, akan terjadi fitnah-fitnah besar. Al-qa'idu, yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Yang berjalan lebih baik daripada orang yang lari. Apa maksudnya itu? Maksudnya jangan latah di akhir zaman ini. Jangan terlalu mundur. Berhati-hati datang. Jangan cepat terbawa. Bertenang, berhati-hati. Pahami dengan baik tanda-tanda zaman.
dek merundrun dek. Jangan orang begitu Umar rupaji mangan go calek tingai cetak-cetak sepanduk mendeng. Tempe pi babak gerendung pi kajian apa yang ada resmi-resmi dah. Orang kemudian rame-rame. Hati-hati. Itu bagian daripada arwaibita. Halakal mar'u lam ya'rif qadrahu, akan celaka seseorang yang tidak mampu mengukur dirinya. Kalau memang kita tidak punya kemampuan itu jangan bahagok pada. Tanya bidang roh matematik. Tapi demikian juga yang punya kemampuan harus. Itu beda pada pegah lagi. Oh, tarik balik mendung sepandu. Alangkah kebaik jadi dengan ceramah kepada sebuah kerudang. Aja je, awak-awak yang kam cawa aja, kam kira lah. Tapi ingin disampaikan oleh Rasulullah, al-qa'id khairun minal qa'im, wal-qa'im khairun minal mashi, wal-mashi khairun minal sa'i. Di akhir zaman ini kita harus sesuatu itu harus lebih detail kita ukur. Hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam merespon setiap perkembangan. Jangan latah. Tidak mampu nanti kita hadapi. Itu arwaibidah. Justru orang-orang berilmu makin tersingkirkan. Orang-orang alim makin jauh dijauhkan. Justru ditampilkan di depan itu orang-orang yang bisa kita sesuaikan, yang bisa disesuaikan oleh mereka. Makanya sebenarnya kalau kita dengar penjelasan ulama itu, kita penceramah-penceramah akhir zaman ini jadi malu, malu. Kata para ulama, dulu majlis-majlis ilmu itu yang hadirnya itu adalah orang-orang alim. Orang-orang yang memang kapasitas keilmuan mereka luas-luas, itu yang hadir majlis ilmu dulu. Kemudian kata para ulama, kemudian kita lihat di kemudian hari yang hadir di majlis ilmu itu tidak ada ulama, tidak ada alim. Itu apa makna ungkapan itu? Dulu maksudnya yang tampil di depan itu orang-orang yang betul-betul berilmu, orang-orang yang betul-betul malim, orang-orang yang faqih dalam agama, sehingga yang hadir pun orang-orang yang alim. Uronya yang hadir, yang tampil di depan itu orang-orang yang bukan alim sebenarnya, bukan yang faqih, sehingga alim pun enggak hadir. Pudah aja ada pucuk bawa yang ceramah, pudah aja. Ilmu dan sepudan bro betul juga. Sehingga yang hadir majlis ilmu itu hanya orang awam-awam saja. Yang sebagian mereka itu kadang-kadang tidak tahu apakah ini sampaikan itu benar atau salah. Itu kondisi kata para ulama. Mungkin langsung kenangnya, nanti langsungnya, nanti timbang dah kenangnya ucapannya. Kita ukur juga batinya ke ni. Alhamdulillah, nanti roh ustaz, dua roh ustaz yang hadir ke aman dan bacut. Nauru malim saya hadir. Nanti roh dua yang malim, berarti kak berbobot lah bacut. Karena ulama dulu mengatakan seperti itu. Kalau kita mau ukur pembicara di depan itu, kualitas keilmuan orang di depan, lihat jamaahnya. Apakah jamaahnya itu orang-orang yang seperti ini atau seperti itu, kita bisa mengukur keilmuan dia. Tapi itulah terjadi hari ini. Kenapa? Karena ruwaibidha. Karena kita terpengaruh dengan retorika. Dan Rasulullah mengatakan, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya sebagian cara bicara itu memang sangat menyihirkan. Padahal tidak boleh. Yang kita tampilkan di depan itu, di samping dia bagus retorikanya, tapi juga ilmunya harus benarlah, benar standar. Hanya barang kau pulangnya akhir zaman. Coba kalau dia ngomong,
ada satu dua orang awam yang memang dia baru datang, dia belum bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Begitu dia dengar, ternyata yang dia omongin salah, langsung dia tangkap, langsung dia jadikan bahan hidup, dia implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal itu salah. Siapa yang bertanggung jawab? Alhamdulillah BBC sangat selektif sekali memunculkan orang-orang di depan, termasuk imam-imam tadi. Lagi bunuhnya imam luar biasa. Hanya tadi imam Ustaz Ihsan Effendi. Dari cara baca beliau menunjukkan beliau paham apa isi yang beliau baca. Maka bunuh keledak musuhnya. Biasa anak tak terhengnya. Bunuh lagi. Lagi merincau cuma bunuh. Pada itu boh. Karena dalam ayat tadi ada beberapa ayat isinya ancaman dan berbicara tentang neraka. Si Arumunan baca ayat tentang neraka aja. Biar dia baca neraka, tengok urang liko. Dia baca surga kakrusu. Emang seperti itu. Nah, imam-imam seperti ini yang bukan hanya suaranya bagus, tapi juga beliau bisa menjelaskan kepada kita apa isi ayat dari cara beliau membaca. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, jadi jangan asal-asalan. Kita ingin makin ke depan umat Islam itu makin berkualitas dalam hal beribadah, dalam hal keagamaan, dalam hal mendapatkan ilmu, harus makin terus berkualitas. Jadi di antara fitnah akhir zaman itulah ar-ruwaibidhah tadi. Tampil munculnya orang-orang tidak berilmu, justru yang berilmu tergeser. Karena itu hati-hati Bapak Ibu semuanya, ya. Harus dalam hal itu memang harus musyawarah dengan ulama. Udah betul orang-orang yang ketika mau berguru pada seseorang, dia konsul dulu dengan gurunya yang lebih sepuh. Ustaz, Syekh, saya mau berguru pada beliau, apakah boleh atau tidak? Konsul dulu. Nyegukeun le ulama, nyanjeut. Cok jo ilmu. Ambil. Menyegukeun le ulama, nyan hanjeut. Bahaya ya. Be. Menyegukeun le ulama, nyanjeut. Tapi na catatan becu. Itu diperhatikan. Tidak masalah. Termasuk lu nanti ada yang banyak yang ya ustaz saya punya tadi enggak mau lain tak enggak habar. Kadang-kadang kering baju juga. Boleh dikonsul agar kita harus terbuka. Dan itu yang lebih hanjut mati tamat tiro ro urang lain aja dah dengar. Nah urang yo kagak mati tiro ro urang nya ude mati begoknya. Ustaz lain mandu nak beri, dong tengoknya. Tak boleh seperti itu. Maka ada beberapa jamaah pat-pat dimanapun kita mengisi pengen datang kita. Tak boleh itu. Jangan berpegang pada satu, karena dia juga manusia, dia berpotensi salah. Harus banyak guru. Mek siro, mek dia sudah tanda siro lu pakai yang ceramah aja, pakai yang jualin mana? Kalung kunci juga, serak kunci juga nyanyi dah. Takut tu lamdonya jut dah pegah habang yang mangat di truk di rokhah tengok kan boleh dro ai dro na wai pegah ko ji hawai nyok kasalah rupa ji. Hati-hati, harus banyak guru. Seperti Imam Hanafi punya 1000 lebih guru. Nah, di akhir zaman ini juga harus banyak guru kita, jangan berpegang pada satu orang. Apalagi yang masih hidup ini ada jaminan. Kalau dalam tradisi keilmuan Islam, kalau dibandingkan ilmu orang yang masih hidup dengan ilmu orang yang sudah meninggal, itu lebih aman ilmu orang yang sudah meninggal. Dan kita sudah tahu meninggalnya baik. Ya udah-udahnya kan. Ya, cuman kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua, guru-guru kita, semuanya diakhirkan hidupnya oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kan sayang cik kahek ikutnya. Tubuh-tubuh kejar ceramah dah yo. Dan doa cik ya Allah banyak husnul khatimah. Ada nak salah-salah ya Allah. Ya, lepa ampun, netop ya Allah. Lepa istiqamah. Ya, seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi itu setiap beliau bersedekah, hampir setiap beliau sedekah, beliau niatkan di antara niat beliau ketika bersedekah, ya Allah,
tutuplah aib guru-guruku, jangan nampak aib mereka di depanku, ya Allah. Ya Allah, ni jaga gurai-gurai lo, ni jaga uru-uru yang kagejo ilmu ke lo, ini dalam terdekat. Ada urun ke sebalik je him doa. Nyoga itu tak kala tangnya ha mungkin gua pasti nak bro nyoga check itu. Nah ada urun yang berkata ya. Kagak urun kamu lihat itu bitu bagaimana tetap nak bro nya kami tak ai noh. Nah ya. Ana uzubillah ada orang yang sifatnya sejahat itu. Kita tidak boleh seperti itu. Kemudian Rasulullah mengatakan di antara fitnah akhir zaman itu yusaddaqu fiha al-kadzib wa yukadzabu fiha as-sadiq. Di antara fitnah akhir zaman yang jujur didustakan, yang dusta dianggap jujur. Terjadi yang god hendak dipilih. Yang dipilih I got you. Tak terpilih hari ini banyak yang baik-baik. Hanya terpilih. Pakai karena hanya gejo ija krum, hanya gejo pengkupi, hanya gejo jilbab nyari nak, hanya teruk komfor rumah, hanya teruk ber. Itu sudah sangat kejadian. Yukadzabu fiha sadiq, yusaddaqu fiha al-kadzib. Kemudian ya betul tu ulama, ya betul tu ulama. Nyan ha mungkin hendak pegali cina juk fatwa sabah nyan sesuatu yang kadarurat. Tak bisa, gimana ni fatwa jurnya. Mereka mengatakan mencoba mempoles-poles itu memang sudah kebutuhan. Memang caranya harus tajuk becum, nyoh hendak tajuk dan nyoh gagat hendak pilih. Dipilih yang brok-brok ajuk aju yang gagat. Tak bantuk lah dipilih akan gagat. Tidak. Sesuatu yang tumbuh dari yang haram, sesuatu yang berawal dari yang haram, maka dia akan terus rusak sampai akhir. Dia mulai menyonit God, mulailah dengan cara yang God. Tapi hari ini seperti itu. Leurun God hana. Yang tak harapkan kah hana dipilih? Kan yang hirudu. Pakkan hana pilih yang God ni. Nyo di pegah bab masjid teori kalagak tadi. Nyo dah pilih yang mana, yang mana, yang mana. Kalagak kas pakat mandu. Ka hati-hati kata nak nyo lom pilih yang mana, yang mana. Wadih hasil kemudian kakak ni yang dipilih. Cina bayangkan. Akhir-akhir si urodek kena pemilihan, katruk telefon nyo. Nejo becu, mana nejo becu, gimana pilih. Padahal itu orang-orang dalam masjid. Kalau kita orang-orang dalam masjid tidak membersihkan diri dari hal-hal itu berawal dari orang-orang kita dalam masjid, siapa yang akan membersihkan itu? Pilihlah orang-orang yang sudah digambarkan seperti ceramah sebelumnya oleh guru kita Ustaz Fakhruddin, sudah beliau gambarkan bagaimana seharusnya pemimpin yang kita pilih. Langsung kita tangkap itu, kita pakai, kita terapkan di pemilihan. Ini jangan kita dengar madung kapah madung ka sepakat nyong ka tu nyong ni mate pemilihan ka ken lagi nyan teori dai kuti mate yang terpilih ka yang yukaz apa nama yusaddaqul kadzib, justru yang terpilih orang-orang pendus dusta, orang-orang yang membawa janji-janji palsu. Lu terpilih go nyan gero ge janji geroi. Kenapa? Karena pertimbangan simple. Dah pilih gotnya setidak ji ada hana got ka gejuk ile pun bak pun kan ada pi bak pun le tentu ribet apo nya lain hana jelah dari pun hana ijuk pula mentu tak bisa pertimbangan seperti itu. Karena setiap yang kita pilih itu pada dirinya kita menggantungkan urusan umat. Dan banyak lagi fitnah-fitnah akhir zaman, di antaranya fitnah yang paling besar adalah fitnah dajjal. Namun yang ingin kita sampaikan di sini, dalam kondisi akhir zaman yang penuh fitnah ini, yang harus paling kita jaga adalah yang utama diri kita dan keluarga kita. Jaga begot-got anak ketanya yang mantan-mantan ubud ya. Kita jaga begot ini pertumbuhan sangat rawan ya. Lingkungan dalam kondisi tidak sehat, berat kondisi hari ini, maka mudah-mudahan dengan kita jaga baik-baik,
sembari kita meminta kepada Allah perlindungan daripada fitnah-fitnah akhir zaman untuk diri kita dan keluarga kita, mudah-mudahan kita dan keluarga kita semuanya menjadi ahli surga dan selamat daripada api neraka. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, termasuk nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga pada subuh pagi hari ini kita telah mampu melaksanakan sholat subuh di awal waktu, di mana azan berkumandang dan kita laksanakan secara berjamaah. InsyaAllah kita niat untuk kita jaga salat fardu 5 waktu dengan tertib yang sama, yaitu tertib di awal waktu, di mana azan berkumandang, artinya di rumah-rumah Allah, dan kita laksanakan juga dengan tertib caranya, yaitu berjamaah. Selawat serta iringan salam marilah sama-sama kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman yang menjadi panutan kita dalam seluruh aspek kehidupan. Kita doakan semoga kita yang hadir pada subuh pagi hari ini, insyaallah di yaumil akhir akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan pengurus BKM Masjid Al-Fitrah Asrama TNI Mesir Jaya berserta dengan seluruh perangkat imamnya dan juga jamaah tetapnya. Dan juga yang kita muliakan imam kita tadi Ustaz Ihsan Effendi yang telah mengimami sholat subuh kita pagi hari ini. Wabil khusus tentunya kepada Al-Mukarram Ustaz Mursalin Basyah LCMA. Pak Rana Ustaz. Oh ya. Gini Ustaz, anda rumah khawatir jadi Pak Ustaz Iwan Jima. Kemudian yang kita muliakan yaitu penasihat BBC Ustaz Fakhruddin, pembina Ustaz Pak Safwan Yusuf, dan tentunya bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, jamaah BBC yang telah berhadir dari mana-mana tempat. Alhamdulillah kita pagi hari ini kembali bisa berkumpul dan bersilaturahim sambil kita memperpanjang itikaf, kita dengarkan tausiah agama. Maka terlebih dahulu akan kami sampaikan beberapa buah maklumat. Yang pertama, saldo bantuan rumah duafa berjumlah Rp41.727.625.27 Pelaksanaan pembangunan rumah tu'afa yang ke-9 ini sudah mengambil panjang 4 kali dan sudah berjumlah 105 juta. Kalau menurut penanggung jawab Pak Jalal, mungkin sekitar 30 juta lagi diambil, sudah selesai. Jadi saya ulangi, saldonya Rp41.727.625.27. Dan Ustaz Irwandi setiap pagi hari ini siap menerima sedekah dari Bapak Ibu sekalian ala kadarnya, secara cash dan dompet sudah disediakan. Kemudian berikutnya kita berikan maklumat tentang safari subuh untuk diawali Jumat Berkah. Itu mengambil tempat di Masjid Babut Taqwa Utama Polda Aceh untuk Jumat Berkah. Kemudian untuk Sabtu di KMA mengambil tempat di Masjid
Al-Fitrah Kuta'ala. Masjid Al-Fitrah Kuta'ala. Kemudian untuk BBC, kemana jamaah sekalian? Insya Allah kita akan berkunjung Ahad depan di Masjid Al-Hidayah Gampong Prada. Ahad depan di Masjid Al-Hidayah Gampong Prada. Insya Allah kita semua bisa menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang mungkin pada subuh hari ini tidak sempat hadir, supaya kita bisa bersama-sama Ahad depan mengambil tempat di Masjid Al-Hidayah Gampong Prada. Terakhir, kita atas nama jamaah BBC mengucapkan terima kasih kepada pengurus BKM Masjid Al-Fitrah Asrama TNI Nusujaya yang telah memfasilitasi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah dibantu dan disumbangkan akan mendapatkan balasan yang setimpal daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih.